Selamat pagi. Sekarang jam 11.21 dan suhu minus 17. Wow. Mau pergi itu harus bersih-bersih mobil dulu. Mau ditinggal. Aku suka banget es hardware di Indonesia karena kebutuhan rumah selalu perginya ke es hardware. Setelah lihat es hardware di Alaska, jauh banget sama es hardware yang kita punya, lebih komplit. Di Alaska agak susah untuk nyari spare part yang kita butuhkan. Biasanya kita pergi ke sini. Ini khusus spare part. Nggak kelihatan ya. Spare part apa aja yang kita butuhkan? Seperti kita tuh lagi butuh spare partnya atasnya kompor. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir ke channelnya Maria Browning. Pagi ini adalah hari ketiga aku ada di Alaska. Masih tetap harus beres-beres karena memang pas suami datang ke sini tanggal 2 Januari bulan lalu, itu memang beliau langsung kerja. Suami memang sengaja nggak mau beresin karena dia tahu istrinya pasti akan rubah lagi apa yang dia rapiin, jadi terpaksa lah dia bilang terserah, pokoknya walaupun berantakan dia akan nunggu aku sampai pulang ke rumah. Jadi memang aku maunya aku yang beres-beres. Hey. Nah, kita sekarang lagi kerja bakti di rumah, jadi aku mau beresin di area dapur dulu baru ke area yang lainnya. Kosong, kita perabotan belum komplit. Teman-teman, aku tuh paling suka mendaur ulang sesuatu. Seperti ini adalah bekas gelas yang itu, cuman aku tuh mau buang sayang gitu. Jadi aku mau bikin sesuatu yang
memang bisa kita gunain. Ya, aku mau buat ini untuk rak bumbu. Kebetulan pas. Ini adalah beberapa bumbu yang aku bawa dari Indonesia. Sebetulnya di sini ada mesin cuci untuk piring, cuman kalau sedikit dan besar-besar mendingan pakai tangan. Jadi cucinya manual. Dan berhubung belum beli rak piring, jadinya ya dialasin aja pakai kain. Jadi ini kayak rumah tangga baru, memulai semua dari awal, semua baru. Enggak semua baru sih, peralatan yang besar-besar sih kita yang memang udah punya. Cuman yang kecil-kecil kayak sendok, piring, garpu, itu memang kita harus beli lagi. Nah, untuk lengkapnya kalian bisa klik link di atas, itu adalah hasil beberes aku waktu pindahan.